Kerajaan tidak mencadangkan kenaikan gaji penjawat awam dalam belanjawan 2023. Jelas Perdana Menteri ia boleh menyebabkan defisit tinggi. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata defisit tinggi boleh mengurangkan keyakinan pelabur terhadap negara kerana mereka tidak yakin ada tekad politik untuk mengurus negara dengan baik. Apa dia problem kita? Utang 1.5 trilion, defisit 5.6%. Kalau kita tambah gaji, defisit jadi 6.5%. Tak ada orang datang melabur lagi negara. Dia tak yakin ada kekuatan tekad politik untuk mengurus negara dengan baik. Jadi sabarlah sekejap. Itu pun saya dah lebih dah hasil yang banyak itu saya cuba curahkan. Ya. Apakah dia tidak penting untuk kita selamatkan orang yang miskin tegar? Yang lebih teruk pada semua pekerja-pekerja yang ada. Jadi kita kalau kita lihat dari segi itu, kita faham. Perdana Menteri mengulas kenyataan Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Dato' Adnan Mat, yang berpandangan tiada sebarang komitmen diberikan kerajaan untuk menilai semula sistem saraan baharu perkhidmatan awam melalui model gaji dan upah dalam belanjawan 2023. Perdana Menteri meminta QPEX supaya bersabar kerana keutamaan kerajaan ketika ini adalah membantu rakyat yang lebih miskin.